Kini nama Amanda Manopo tengah diidolakan masyarakat di tanah air. Hal ini lantaran aktingnya sebagai Andin di sinetron Ikatan Cinta terus menuai komentar positif. Gegara aktingnya tersebut, Amanda Manopo telah memperoleh beberapa penghargaan dalam dan luar negeri. Meski karirnya terus naik, namun Amanda Manopo belum terlihat menggandeng kekasih baru menggantikan Billy Syahputra. Nah, baru-baru ini ada kabar diduga Amanda Manopo punya tambatan hati baru. Buat dugaan sosok lelaki tersebut adalah Evan Sander yang tak lain berperan sebagai Nino di sinetron Ikatan Cinta. Evan Sander dan Amanda Manopo diketahui sedang dekat. Hal itu diketahui saat Amanda menerima penghargaan artis tersilet pada Silet Award 2021. Ia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seseorang yang ia juluki Maibu. Maibu yang dimaksud ialah kuat dugaan Evan Sander. Chika Waode lantas memperkuat dugaan ini. Saat itu ia menegur Amanda yang tengah asyik memandangi layar HP-nya sembari senyum-senyum. Sebuah percakapan singkat Amanda Manopo dan Evan Sander pun menjadi bukti kuat keduanya tengah jalin kisah cinta. Hal ini dibuktikan oleh para penggemarnya lewat postingan Instastory Aya Renita yang menciduk percakapan mesra Amanda dan Evan. Mau coba gak? Coba mau ya? Tanya Amanda. Enggak Darian berarti? Jawab Evan Sander agak tak jelas. Netizen lantas berkomentar tentang hal ini. Siapapun maibunya Manda yang penting jagain suami ok, kata salah satu netizen. Belumnya terungkap fakta soal kedekatan antar pemain sinetron Ikatan Cinta, yakni Amanda Manopo dan Evan Sander. Saat mengisi acara Dahsyat RCTI, salah satu artis sinetron Ikatan Cinta membocorkan lengketnya Evan Sander dan Amanda Manopo. Praktis, fakta lengketnya Amanda Manopo dan Evan Sander ini seolah menyisihkan gosip kedekatan dengan Arya Saloka. Setelah itu, para pemain Ikatan Cinta mengisi acara Dahsyatnya Ikatan Cinta. Para pemain rata-rata hadir dan tidak ketinggalan di acara yang juga dipandu Raffi Ahmad dan lainnya itu. Di antara banyak potret, justru kedekatan Amanda Manopo dan Evan Sander yang menuai sorotan. Bukan dengan Arya Saloka, Amanda Manopo terciduk lengket dengan Evan Sander. Hal itu diungkap oleh Mayang Yuditia pemeran Michelle lewat foto yang dibagikan di Instagram, diunggah lagi di akun Arya Saloka 01. Di foto tersebut, terlihat Amanda Manopo berpose di samping Evan Sander bak pasangan nyata. Lebih lagi, Evan Sander juga kala itu menggendong Farah Sakila si pemeran Reina anak mereka di Ikatan Cinta. Evan Sander dan Amanda Manopo beberapa kali digosipkan punya hubungan spesial. Namun Amanda Manopo dan Evan Sander terkesan biasa-biasa saja menanggapi gosip tersebut. Bahkan Amanda Manopo dan Evan Sander tidak menjelaskan status hubungan mereka sekarang.